Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Bos Bokir, Mancing Ikan Cirimania. Mantap. Sebelum Anda menonton video ini, ada baiknya Anda like, subscribe, komen di bawah sini. Ini saya hari ini gak mancing dulu. Jadi saya ada sesuatu barang ya, yang mungkin ini yang dulu gue cari-cari gitu ya bro. Barang ini luar biasa, gue cari kemana-mana itu ya, baru kali ini saya nemu ya barangnya cocok gitu ya. Saya udah jelajahi dari Sabah sampai Merauke, bu. Apa barang lu? Apaan tuh? Kita jelasin. Hey, stop! Ini luar biasa, ini sakti banget nih bro, mandraguna ini. Wow. Ini kayaknya dari Empu Ganting apa dari mana ya? Ini bro, ini mereknya Capung bro, ini Joran bro. Jadi Joran Capung ini tipenya 622 ya. Terus sama telurnya itu dia di 6 gram. Dan mungkin kapasitas dari ikannya itu 3 kg ya bro. Terus apa ini? Ini Reli Nusantara bro. Ya dari Reli Nusantara. Dan ini sebelumnya sih gue pakai Maguro. Itu buat di empang. Ini Capung produknya dari Lerik Nusantara. Jadi ini, oh iya, dia itu semi ya, seminya ultralight. Jadi dia itu semacam kayak di rawa, ini bisa jadi rawa. Terus ikannya juga sih, kemarin gue lihat di video itu ya tuh sampai ngangkat 5 kg. Ini juga bungkusnya udah bagus. Jadi penasaran, kita buka aja dulu ya. Kita buka. Tapi gue belinya udah begini sih, tapi ada bungkusan. Bungkusan yang mahal kali. Bungkusan yang mahal kan. Mantap. Anjir. Ini luar biasa bro. Mantap banget bosku. Terus ini, sorry bro, lubangnya ada dua. Mantap. Oke, ini sangat spesifik sekali bro, ini luar biasa. Dua ini junggangan, ini ya. Kelihatan ya bro. Ini balutannya juga udah sangat mantap banget, mantul banget. Terus bungkusnya dibungkus di kemasnya itu sangat mantap juga, cetak banget. Mungkin gue juga belum tahu banget sih ya tentang Joran ya. Ini mungkin yang ahlinya begitu tahu lah. Terus, pegangannya udah. Kita ke ringnya masih sigit ya. Oh iya, ringnya itu belum puji ya, ini masih sigit. Sigit ya, ada mereknya bro. Udah ada. Terus apa namanya,
dari merek tempat perilannya juga ini mereknya masih kecil, belum puji sih, lumayan tempatnya juga ini benar-benar bagus desainnya bro, karena enak itu. Oh iya, sambungannya juga ini udah beda banget. Gak kayak produk yang lain gitu ya. Dari desainnya juga tuh. Ini sampai ke ujungnya ini rapat banget. Tingkat kerapatannya udah rapat banget sama jorannya sama ringnya tuh. Ya. Saya baru lihat begini nih modelnya nih. Mungkin ini bebannya ini lebih berat ke jorannya ini ketimbang dari ringnya gitu. Jadi emang dia desainnya emang mungkin begitu kali ya. Kekuatan kelenturannya udah lumayan banget. Ini kalau kamu bro, ini seperti ekor kadal bro. Kasar. Ini lumayan bro, lumayan banget ini. Oh ya ini barang ini ya, model produk capung ini emang banyak dicari ya modelnya. Harganya juga terjangkau banget bro, nggak mahal nggak murah, sekitaran 300-an ya, 300 sampai 400 itu terjangkau banget. Kalau teman-teman peminat cek aja langsung di bawah di deskripsi saya bro ya, cek di deskripsinya. Sekarang masukin aja ini. Gue juga bisa dikatur nih bro. Jadi ini gue tau. Bentar banget bro. Tadinya sih gue pengen nimbang juga beratnya berapa gram gitu ya. Cuman berhubung timbangannya dipinjam sama tetangga jadi yang jadi timbang maksudnya. Oh. Ya sadarnya saya ada perkiraan aja ini enteng banget. Ini benar-benar enteng bro. Enteng banget. Ini dalamannya juga dia masih campur ya, belum puji. Ini mereknya dari Relik Nusantara bro. Harganya 300, 400 ya dia. Borang bro. Oke bro, ini joran ini juga udah dilengkapi ya, ada semacam pemberitahuan sih. Pemberitahuannya itu apa nih, kelihatan nggak tuh ya? Lihat kelihatan nggak? Ya, jadi ada semacam tiang power ini kayaknya. Tiang power sama awan, ada guduknya bro. Jadi kesimpulannya kalau mancing nih, kalau ada petir atau hujan itu nggak bolehlah, dilarang, karena ini semacam karbon ini penghantar arus listrik juga bro gitu. Jadi saya sarankan ya, kalau misalnya cuaca kurang bagus atau ada petir atau gimana, jangan mancing bro, buru-buru masuk ke rumah. Oke bro. Oh iya, joran ini tadinya mau gua coba nih. Jadi gua pengen nyoba casting pakai joran balo ini. Biar ada semacam-macam sensasinya gitu bro. Ya, beda-beda dikit lah. Oke bro, ini ada di jalannya ini udah ada lambang Google putra lagi ya. Teman-teman bisa lihat di video berikutnya bro ya, lihat buat casting. Buatannya sih Made in Indonesia ya. Made in Indonesia ya. Ada lambang logonya bro. Cintai produk dalam negeri. Gue juga pengen nyoba nih, nyoba kelenturannya ya, yang namanya bending, bending aja dulu lah. Sambungnya itu masuk,
cocok banget sih ini buat casting-casting gabus lah. Kalau kita kan nggak ada ikan-ikan yang lebih beda yang lain gitu ya. Kayak di Kalimantan gitu banyak banget macam. Paling senjanya di kita itu ikan gabus lah. Mantap ini, cocok banget tuh. Sebelumnya saya butuhkan like, komen, dan subscribe-nya di bawah sini ya bro ya. Saya juga nggak ada salahnya teman-teman mau saran atau kritiknya juga nggak apa-apa di komentar kami di channel kami. Oke, demikian bro spek joran review dari saya. Mungkin segitu aja ya. Soalnya gue juga masih pemula jadi belum tahu ya tentang spesifikasinya tentang bahan-bahannya atau dari apa gitu ya. Masalah latihnya lah. Oke bro, segitu aja bro. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancingkan ciriman ya, mantap. Terus gua main semi yang dengan ya. Oke, sebelumnya mungkin segitu aja kali ya bro review tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Was. Hahaha.